Assalamualaikum, ketemu lagi di Yuk Belajar Nama Ilmiah. Teman-teman, ini adalah aglonema hot lady yang dipostingan kemarin. Dan ini juga adalah anak-anaknya. Hot lady ini kemarin saya potong pucuk, sedangkan anak-anaknya itu ada 6. Mereka saya panen di saat bersamaan dengan melakukan potong pucuk induknya. Hanya saja waktu itu mereka saya tanam rumpunan di dalam satu pot. Yang satu itu ada 2 isinya, dan yang satu isinya 4. Sedangkan ini bonus dari bonggolnya, ada 2 tunas baru. Tapi kalau yang ini nggak saya repotting ya, masih baru daun 1 soalnya. Yang akan kita repotting hari ini adalah yang 6 ini. Jadi nanti akan menjadi 6 pot. Sekarang kita akan langsung saja repotting yang pertama. Saya akan mulai dari yang 4 ini, yang isinya 4 ini. Saat saya pisah, mereka baru daun 2 keempatnya. Dan akarnya juga sangat minim. Bahkan ada yang masih 1 akar waktu itu. Tapi sekarang kondisinya sepertinya sudah sehat. Dan saya akan melakukan repotting sekaligus mengecek bagaimana keadaan akarnya. Untuk itu langsung saja kita mulai. Untuk potnya saya gunakan cangkir karena susah untuk dapat pot ukuran kecil. Ada yang jual tapi jarang. Tapi kalau cangkir itu kan banyak. Jadinya saya gunakan cangkir aja. Lalu kita bolongin dasarnya. Jadi dah jadi pot. Ya, ada akarnya yang putus. Ini akarnya masih sedikit. Baru 2, tapi ada yang kecil-kecil. Baru keluar. Dan daunnya juga masih 2. Jadi nggak masalah. Nah, kalau yang ini akarnya cukup banyak walaupun masih 2 daun juga. Tapi itu membuktikan bahwa mereka tumbuh dengan baik, sehat. Thank you.
Ini potnya waktu penanaman awal saya tidak kasih arang di dasarnya. Tapi sekarang saya akan tambahkan. Untuk repotingnya sudah selesai dan sekarang sudah jadi 6 pot. Setelah ini kita akan lakukan penyiraman supaya tanamannya tidak goyang-goyang dan akarnya menyatu dengan media. Sudah selesai. Sekarang kita akan tempatkan mereka di tempat yang teduh untuk waktu seminggu ke depan. Jadi sekarang kita punya totalnya 8 pot yang tadinya hanya 1 pot aglonema hot lady. Saya taruh mereka di bawah rak-rak yang tempatnya lebih adem. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dadah!